kerusuhan pada tahun kalau tidak salah 98 kalau tidak salah 98 jadi pada saat itu juga setelah kami diserang dan lain-lain itu tampak Sapami, apalagi seperti Ibu Mary atau teman-teman Devo itu sempat saya pahami, sedangkan orang tertawa sendiri, orang diampul sendiri tidak tahu saya itu kemana. Nah, itu saya lanjut saya punya perjalanan di perahu layar terus sampai ke Buton dengan anak istri cucu semua. Setelah saya di Buton itu, apa yang saya pikir-pikir, saya itu seperti baru lahir dari rahim ibu saya, karena saya lari itu dalam keadaan pakaian di badan, tidak ada yang dapat saya ambil. Apalagi waktu itu puri saya itu, hasil saya itu yang dibeli dengan hasil penangkapan saya itu belum dikirim, belum terjual. Nah, lalu setelah saya itu sampai di Tomia, begitu lama di KI, seakan-akan keluarga juga sepertinya ya begitulah, tahu kurang mengenal lagi, karena saya berangkat dari Tomia itu tahun 74. Jadi banyak keluarga yang sudah tidak kenal sama saya waktu itu. Jadi saya itu mau apa kalau saya di Tomia ini? Maka saya upaya ya bikin kebun kecil-kecil. Terus setelah itu saya olah budi kecil itu, lalu sedikit demi sedikit. Setelah ada Balai Taman Nasional yang turun ke masyarakat, lalu membentuk seperti forum konsultasi, saya alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota forum konsultasi. Lalu saya ikut pelatihan apa segala macam yang dilakukan oleh Taman Nasional itu tadi. Tahu-tahu pada satu saat yang kami pelajari itu, saya lihat-lihat filmnya ini kalau tidak salah dari Evo ini Yayasan Bayi Leo ini, yang pernah saya itu sama-sama dengan mereka. Nah, setelah begitu diputar filmnya, saya sebut satu persatu, maka kagetlah Pak Yoga itu, kaget kok Pak Asiru bisa kenal orang Evo atau Bayi Leo, masa saya tidak kenal. Saya itu sama-sama dengan mereka di sana itu akrab sekali, bahkan kantornya itu saya buat seperti saya punya rumah sendiri. Mereka pun demikian, sering mereka dengan keluarga pegawai-pegawai kantornya itu sering datang di saya punya lokasi di rumah saya di Warau itu. Jadi pada saat-saat lagi pelatihan yang kedua itu, alhamdulillah pada Pak Rum sendiri yang datang. Thank you.
Sumba. Kaasiyuan Kalimba, kami urang mau diumpan. Kaasiyuan Kalimba. Alhamdulillah, sekarang baru dapat artinya informasi. Yang lain dengan yang lain di Tual itu, kawan-kawan di Tual itu atau di Evo itu tertawa debut yang pulau itu, mungkin kalau Pak Arum dia informasikan ke sana bahwa sekarang saya ada di sini dalam keadaan selamat. Ya, tidak lupa mengucapkan salam saya kepada Bu Pit, si Mary, Egi, Kisa, yang kalau saya tidak dapat sebut namanya ya jangan marah ya, jangan marah. Ah, itu karena kita sudah berpisah lama. Jadi saya nama-namanya sudah lupa. Itu bukan saya sengaja tidak mau sebut, tetapi karena kita berpisah sudah lama jadi saya sudah lupa. Jadi ya semua pegawai kantor yang ada di kantor, keluarga yang ada di situ semua, saya salam. Kalau saya itu sekarang walaupun baru informasi namun saya lega sekali, tetapi saya belum puas dengan itu. Iya, barangkali kalau bisa berhubung dengan Pak Arum juga sudah ada di sini, cobalah Ibu Mary dengan Bukit itu coba sekali-sekali jalan-jalan ke sini. Biar kita bertatap muka di sini, biar lebih puas lah. Kalau seandainya ada di sini, saya mau peluk-peluk khusus sekarang. Pernahkah kau berpikir tentang kehidupan nelayan di pesisir? Dalam pondok bambu yang tua bersinar kaldera minyak suram. Di tempat perahu layar, timbul tenggelam dimainkan ombak. Hidup dalam perahu layar, sejak fajar hingga fajar. Just go for a jog, go for a jog.